Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia yang Islami? Mari sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita lakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita berikan yang terbaik untuk handai tulan kita, untuk keluarga besar kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Maluku Utara ini, bil khusus untuk kaum perempuan di Maluku Kiaraha ini. Mari sama-sama coba kita perhatikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu pasti akan Allah datangkan kemudahan. Dan Allah terapkan dua kali, fa inna ma'al usri yusra. Dan sesudah kesulitan itu pasti Allah akan datangkan kemudahan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutup bagaimana kita menghadapi keadaan ini, mari kita berpikir positif. Karena yang positif itu belum tentu akan bernilai negatif. Tetapi sebaliknya, yang negatif itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang mudarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang lain itu belum tentu menjadi baik. Tetapi kita menjadi diri kita sendiri pasti akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Jangan pernah kita mengatakan bahwa diri kita tidak membutuhkan orang lain. Tetapi sesungguhnya stigma Allah bersama Rasul-Nya bahwa kita tetap butuh kepada Allah, hablum minallah, dan kita butuh kepada sesama manusia yang dikatakan hablum minannas. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenaan di hati kita semua dan melalui ruang mutiara hati. Dan insya Allah menutup kegiatan ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat berkah dari Allah bersama Rasulnya, bersama keluarga besar BKMT Provinsi Maluku Utara. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita menutup, mengangkat derajat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasa tawaddu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ghafir lana dhunubana waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, walijami'il mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi'i bainana wa bainal khairat, rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhir dari penyampaian kami melalui ruang Mutiara Hati ini. Insyaallah ada berkah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.